selama belum bisa sekolah dan jauh dari dunia pendidikan. Robi Yasir Wahasir dari Bangin Bir Koyen. Di momen 3 sepak matahari ini kita akan duduk bersama berworkshop, saling berbagi pengalaman, berbagi resources, bercerita penanganan ATS dan masing-masing. Di mana penanganan anak tidak sekolah ini walaupun sudah kami terapkan di kabupaten kami, namun belum maksimal. Semoga dengan adanya BIMTEK hari ini bisa kami lakukan, bisa kami terapkan di Kabupaten Karanganyar dengan baik, sehingga harapan kami tidak ada lagi anak usia sekolah di Kabupaten Karanganyar yang tidak bersekolah. Makanya pelatihan ini betul-betul bermanfaat, pelatihan ini betul-betul kami harapkan agar benar-benar bisa kita terapkan dengan baik, sehingga Indonesia nanti ke depan anak-anak bangsa mempunyai cita-cita yang betul-betul bisa tercapai. Mengikuti kegiatan ini, kemudian kami juga sudah mendengarkan dari beberapa narasumber. Yang pertama dari Kementerian Pendidikan sendiri, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri, dan kemarin dari Bappenas, bahwa ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kami tangkap dalam kegiatan ini justru memberikan secerca harapan ke depan untuk lebih baik. Langkah nyata yang harus kita aplikasikan, harus kita rumuskan itu terkait dengan kebijakan. Kebijakan yang jangan sampai nanti begitu ditetapkan membuat kami di daerah ini menjadi ambigu. Ya, harapan kami ingin bekerja lebih baik ke depan. Kami ingin ketuntasan belajar anak-anak ini sehingga tidak lagi ada cerita anak putus sekolah. Dan untuk Kota Bandar Lampung, kami jamin yang menjadi kewenangan kami tidak ada anak putus sekolah, kecuali anak itu tidak mau sekolah. Komitmennya bisa menyelesaikan atau menjadi pilot project di setiap desa maupun kecamatan yang ada di wilayah Gorontalo Utara. Nah, kemudian yang terakhir kami sampaikan, sekali lagi kami berharap apa yang disampaikan oleh narasumber kemarin bahwa akan ada integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi aplikasi secara nasional, dan kami berharap juga kementerian atau KL-KL yang punya kewenangan di sini agar bisa memfasilitasi sampai ke tingkat provinsi dan daerah agar supaya data yang melalui aplikasi ini bisa terinformasi dan bisa diselesaikan secara optimal untuk menuntaskan ATS di Indonesia, kemudian provinsi dan juga daerah. Tahun 2024 secara resmi kita nyatakan ditutup. Ada sekolah tunda.